Atlet Muay Thai dari Kabupaten Pekalongan optimis bisa meraih hasil terbaik. Dengan persiapan yang sudah dilakukan 6 bulan, mereka mampu bersaing dengan atlet-atlet Muay Thai dari kabupaten-kota yang ada di Sumatera Selatan. Target mereka ingin menyapu bersih 30 kelas yang dipertandingkan. Apa persiapan Pekalongan menghadapi Polprov di cabang olahraga Muay Thai? Untuk Pak Lawang sendiri, kami sudah melakukan semaksimal mungkin latihan setiap hari. Ya, setiap hari semaksimal mungkin pokoknya. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Lebih mantap persiapannya. Untuk kelas yang diikuti sertakan berapa, Dek? Diikuti sertakan 30 kelas. 30 kelas. Ya. Berarti seluruh ya? Full team. Oh, itu sebelumnya kan Palembang apa? Menginginkan menyapu bersih medali itu. Semaksimal mungkin untuk Pak Lawang ingin ya bersaing dengan Palembang secara bersih untuk mendapatkan posisi umum 1, juara umum 1 di cabang ini. Iya, cabang Muay Thai. Kalau adik sendiri turun di nomor berapa, Dek? Saya turun di kelas 54, 54 kilo. 54 kilo. Nah, dari seluruh kelas yang diikuti deh, yang diikuti apa? Atlet-atlet Pak Lawang. Gimana? Apa peluang yang paling besar untuk mendapatkan medali? Untuk bicara peluang itu nggak bisa dibilang. Kita setiap daerah pasti punya kelasnya masing-masing hebat. Jadi semaksimal mungkin untuk Pekalongan bisa meraih medali emas. Soal support dari pemerintah daerah Pekalongan gimana, Dek? Untuk supportnya bagus, terutama dari Pak Bupati sangat bagus. Dalam mendukung atlet-atletnya untuk maju ya? Iya, siap. Ya, mudah-mudahan juara ya. Amin. Latihan yang sudah dilakukan apa aja selama 6 bulan itu, Dek? Untuk latihan 3 bulan pertama kami mempersiapkan fisik. Untuk seterusnya kami materi-materi untuk sparring, untuk tarung lah. Tarung segala macam. Kalau sparring sudah ke Sekabupaten Pekalongan, ya. Jadi persiapan sudah maksimal sekali ya. Kalau pelatih gimana? Support dari pelatih terhadap apa? Kalau untuk pelatih ya seperti pelatih biasanya, bagus untuk support atlet-atlet masing-masing. Jadi optimis lah bakal meraih hasil terbaik ya. Optimis untuk medali emas. Sebanyak mungkin ya. Siap.